ini di Melaka kita telah mempunyai dua on-site PPV bawah PIKAS yang berjalan, satu di Texas Instruments, satu di Infineon Technologies, dan ini merupakan common PPV PIKAS yang pertama yang dibuka. Jadi untuk makluman semua, program PIKAS sejak dilancarkan untuk negeri Melaka, jumlah syarikat yang berdaftar di bawah PIKAS ni ialah 613 dan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 70,952. Itu untuk negeri Melaka. Dan secara keseluruhannya, setakat 24 Julai di Malaysia, jumlah syarikat yang berdaftar di bawah PIKAS ni ialah 17,053 syarikat dan melibatkan lebih kurang 1.3 juta tenaga kerja. Dan setakat 21 Julai, jumlah pekerja yang telah menerima vaksin dos pertama melebihi 230,000. Jadi kita berharap dengan penubuhan PPV, Common PPV PIKAS di Bio Convention Center di Melaka ini, dia akan bantu mempercepatkan proses dan kadar vaksinasi di negeri Melaka. Setakat ini untuk PPV PIKAS, maksudnya fokus untuk industri, kita ada 12 PPV PIKAS common PPV dan ada 22 on-site PPV. 12 common PPV, 22 on-site PPV yang telah yang sedang berjalan ataupun telah tamat pengendalian vaksin. Kerana ada setengah PPV, on-site PPV setelah tamat pengendalian vaksinnya, maka dia akan maksudnya tidak beroperasi lagi. Tapi setakat ini 12 campur 22. Dan kita dalam proses untuk memohon lebih banyak lagi PPV. Untuk Melaka ni memang kita nak tambah kapasiti lagi. Contohnya untuk Bio Convention Center, yang seperti saya tadi beritahu, kita sekarang mempunyai kapasiti 15,000 yang telah diluluskan oleh CITF. Tapi kita telah mengemukakan permohonan untuk menambah 35,000 pengendalian vaksin lagi, akan menjadikan jumlahnya 50,000. Dan pada masa yang sama, kita telah mengemukakan tiga lagi permohonan, iaitu satu on-site PPV, dua common PPV. Di mana dua common PPV itu setiap satu ada kapasitinya 10,000 dan setelah diluluskan dan mendapat pengesahan tarik operasi dari CITF, maka kita akan buat pengumuman untuk operasi PPV itulah. Jadi itu yang kita telah mohon dan kita nak tambah untuk negeri Melaka.